Pemirsa, sejumlah penghuni rumah indekos di Desa Buntu Buddha, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terpapar COVID-19. Sebagian dari mereka mengalami gejala berat hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh tim Satgas COVID-19. Sejumlah penghuni salah satu rumah kos di Mamasa, Sulawesi Barat dijemput tim Satgas lantaran terpapar COVID-19. Dua orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala berat, sementara yang tidak memiliki gejala tetap disarankan isolasi mandiri. Kejadian ini dibenarkan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mamasa. Dua orang pasien tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa. Ada 10 orang yang sementara kita isolasi dan bertambah satu orang yang kemarin yang mengalami kritis kemarin dan sempat dia mengalami kurang kesadaran, akhirnya kita larikan ke rumah sakit untuk menerima penanganan yang intensif lagi. Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 di Kabupaten Mamasa meningkat. Per 23 Februari, jumlah kasus aktif COVID-19 sebanyak 63 kasus, dengan rincian 57 orang isolasi mandiri dan 6 orang dirawat intensif. Pemerintah daerah pun terus mengejut pemberian dosis vaksin kepada warga, khususnya yang rentan terpapar seperti para manula. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan.